Sudah menjadi rahasia umum jika budidaya ikan adalah salah satu jenis usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Alasannya tidak lain adalah karena kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan yang tidak pernah habisnya. Selain ikan untuk dikonsumsi, peluang budidaya ikan hias ternyata juga memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Pasalnya oleh beberapa kalangan, budidaya ikan hias secara ekonomis bernilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan budidaya ikan konsumsi. Secara penjualan, ikan hias dijual per ekor, sedangkan ikan konsumsi dijual per kilogram. Potensi ini didasari betul oleh Heri Nugroho, warga Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Heri, yang sebelumnya membudidayakan ikan konsumsi, mengubah 3 kolam miliknya menjadi kolam ikan hias koi. Bermodalkan indukan koi jenis kohaku, soa, sanke, dan platinum yang ia pinjam dari rekannya. Heri mulai melakukan proses pemijahan ikan hias Jepang ini pada Juli 2020 lalu. Pemijahan dilakukan untuk menghasilkan benih yang unggul serta menghasilkan indukan yang berkualitas. Sebanyak 5.000 hingga 10.000 butir telur dihasilkan setiap kali proses pemijahan yang ia lakukan. Cukup memuaskan, bukan? Kebetulan basic saya di perikanan. Jadi dari kecil, dari orang tua saya sudah bergelut di perikanan. Terutama di pembibitan ikan mas, ikan nila, ikan lele. Awal dari saya budidaya ikan koi ini, saya punya teman di daerah Maluyong. Itu kebetulan ikannya bagus-bagus dan saya minat sekali. Kebetulan beliau ada nawari kalau mau nelorkan. Nah, tawaran itu saya terima, saya telurkan dan ternyata hasil anaknya lumayan. Nah, jadi dalam satu kali pemijahan itu paling kita dapatkan sekitar 5.000 sampai 10.000 satu kali pemijahan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Sejak Oktober 2020, Heri mampu menjual kurang lebih dari 2.000 ekor ikan hias setiap bulannya. Harganya ia bandrol di kisaran Rp5.000 hingga Rp200.000 per ekor. Tergantung jenis dan ukuran, mulai dari ukuran 8 hingga 25 cm. Kualitas ikan hias budidayanya pun terbilang mampu bersaing dengan ikan hias dari luar daerah. Buktinya, ikan koi-nya berhasil menarik minat pecinta ikan koi dari kabupaten tetangga. Dari ribuan ekor yang berhasil dibudidayakan, Heri dapat menikmati keuntungan hingga jutaan rupiah. Kita mulai menjual hasil dari budidaya kita ini sekitar di bulan September-Oktober 2020. Nah, itu pertama kita mengenalkan hasil produksi kita dan kebetulan diterima masyarakat, baik masyarakat penghobi dari lokal maupun dari tetangga kabupaten. Nah, untuk nilai pendapatannya per minggunya kalau dari ikan koi ini sekitar 1 sampai 2 juta untuk khusus koinya per minggu. Kalau 1 bulannya ya mungkin sekitar 6 lah, rata-rata 6, 5 sampai 6 juta lah yang bisa kita mungkin yang terhitung. Karena pasaran kita sudah mencapai 3 kabupaten. Dari Tabalong sendiri, Kabupaten Balangan sampai Amuntai itu sudah kenal dengan kita. Kini hasil keuntungan dari budidaya ikan koi-nya lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Selain itu, keuntungan budidaya ikan koi ini juga mampu menutupi kerugian apabila budidaya ikan konsumsinya mengalami gagal panen. Untuk mengenai penghasilan dari ikan, baik itu ikan pembibitan mas, nila maupun koi, untuk koi sendiri ini sangat membantu perekonomian, terutama di saat pembibitan kita kena masalah, kena banjir atau lagi kebanyakan overproduksi, itu biasanya kan kurang serapan dari masyarakat keramba. Jadi ikan koi ini alhamdulillah hampir setiap minggu
bisa menutupi kebutuhan dapur kita, dan mungkin yang lainnya bisa nambah penghasilan. Keberhasilan Harry berbudidaya ikan hias koi tidak diraihnya dengan mudah. Saat ini, Harry yang juga menjabat seorang kepala desa sudah melewati berbagai hambatan dan rintangan dalam usahanya. Sebuah pengalaman yang tak ternilai mengajarkannya kepada puncak kesuksesan. Pengalaman terpahit baginya ialah ketika ribuan ekor ikan koi hanyut dari kolam pembesaran. Hal ini dikarenakan meluapnya air sungai di sekitar kolam yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi. Pengalaman terpahit kita pernah, Mas. Jadi kita pernah memijahkan ikan itu dari jenis yang kita ambil dari Jawa, yang bagus, kualitas bagus. Ternyata dalam perjalanannya waktu di Deder 2 itu sekitar ukuran 3-5 cm kena banjir. Habis total itu. Kemarin kita kuras, yang seharusnya perkiraan kita 5.000 ada, itu tidak sampai 1.000. Paling sekitar 500-an disisai dari banjir. Itu termasuk lumayan pahit. Gitu. Tidak, memang itu sudah resiko kita di kolam sini, Pak. Jadi musim untuk tahun-tahun belakangan ini memang cuaca kita tidak menentu. Dan mungkin 5 tahun ke belakang kita belum pernah mengalami banjir seperti ini. Cuman 5 tahun ke belakang ini banjir sudah sulit diprediksi. Persoalan lain yang dialami ayah tiga anak ini ialah serangan hama di kolam pembasaran. Seperti hama lintah, kutu air, dan anak capung. Hama tersebut umumnya bersifat mengganggu, merusak, dan mematikan. Untuk mengatasinya, Harry Nugroho membuat pembasmi hama berbahan sederhana dari campuran minyak goreng dan pasir, yang kemudian ditaburkan ke kolam pembesaran. Hama yang biasanya menyerang itu ada sejenis seperti lintah, itu yang penghisap darah, itu ada. Terus kutu air itu pun termasuk salah satu hama yang bisa memakan nener yang baru netes itu. Ada lagi yang anak capung itu bisa juga, itu termasuk hama juga, banyak juga menghabiskan nener. Nah, untuk saat ini kita cukup pakai minyak goreng kita tabur bersamaan dengan pasir. Nah, karena fungsi minyak goreng ini melemahkannya seperti ucet itu timbul. Begitu timbul dia nggak mau turun lagi. Jadi keadaan ikan tetap stabil, tetap sehat, nggak terganggu. Dalam proses pemijahan, hal pertama yang dilakukan Harry Nugroho ialah mempersiapkan kolam khusus pemijah yang berukuran 4x6 meter. Untuk letak kolamnya cukup terkena sinar matahari, serta tidak terlalu bising atau ribut, karena dapat mengganggu proses pemijahan ikan. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi indukan jantan dan betina berumur 1 tahun, bercirikan matang gonad. Ciri matang gonad pada ikan jantan bisa dilihat dari sirip depan ikan yang kasar. Sedangkan untuk ikan betina, bisa dilihat dari siripnya yang mulus dan perutnya yang berwarna kemerahan. Untuk proses pembudidaya, pemijahan, nah ini sebelum kita memijahkan, kita harus siapkan dulu kolam. Kolam untuk pemijahan, untuk kawinan. Karena ikan ini pembuahan di luar, jadi kita pilih induk itu yang sudah matang gonad. Artinya induk itu menggendong telur duluan sudah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu matang gonad, kita ambilkan jantannya, tentu saja dengan kualitas warna yang bisa kita pamerkan lah, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, setelah itu kita campur, ya ada di kolam khusus, itu nanti kita campur di kolam khusus. Antara perbedaan antara jantan betina, itu betina 1, jantan 2, artinya 1 banding 2. Jadi dalam satu, kalau kami biasanya
minimal 2 induk. 2 induk itu artinya jantan itu 4 sampai 5 ekor, itu jantan. Setelah dilakukan pemijahan selama kurang lebih 1 malam, butiran telur akan menempel di media kakaban. Namun, di waktu pagi harinya, ikan indukan jantan dan betina harus segera dipisahkan agar butiran-butiran telur tidak habis dimakan. Selanjutnya, butiran telur ikan ini kembali dimasukkan ke dalam kolam pemijahan untuk proses penetasan. Setelah 2 hari, butiran telur akan menetas menjadi benih ikan. Lalu benihnya didiamkan selama 3 hari sebelum dipindahkan ke kolam pembesaran 1. Setelah masuk dalam kolam pembesaran 1, benih ikan kembali didiamkan selama 15 hari dan kemudian dipindahkan lagi ke kolam pembesaran 2. Setelah 1 bulan berada dalam kolam pembesaran 2, benih ikan sudah menjadi anakan ikan koi yang siap dijual. Jadi jam 7 paling lama itu induk harus sudah kita pisah dari telurnya. Jadi induk kita ambil, induk jantan betina kita ambil, telurnya kita masukkan lagi di kolam tadi. Nah, nanti dalam waktu kurang lebih 48 jam, telur itu sudah menetas. Setelah menetas, kita tunggu mungkin 48 jam atau sampai 60 jam, 2 hari sampai 3 hari, itu nenernya bisa kita ambil untuk kita masukkan di kolam tanah yang kita keringkan terlebih dahulu. Itu untuk kalau kami bilang namanya deder satu. Setelah di deder satu nanti kurang lebih 2 minggu atau 15 hari itu kita kuras, kita pindah lagi ke deder 2. Nah, dari deder 2 itu sudah dalam waktu 20 hari sampai paling lama 1 bulan sudah kita bisa angkat, kita kuras, kita jual ke konsumen. Menurut Harry, hal terpenting dalam keberhasilan pembenihan ikan koi ialah saat proses pembesaran di kolam 1. Pada proses ini, benih ikan memiliki tingkat kematian yang tinggi sehingga membutuhkan perhatian serius dan ekstra. Hal terpenting selain pemilihan induk yang kualitas, kita siapkan di deder satunya. Biasanya hal paling rawan itu di deder satu, karena deder satu itu ukurannya masih hampir seperti rambut. Di deder satu itu yang paling rawan dan paling banyak terkurangnya ikan. Jadi kita naruh dari nener perkiraan 50.000, nanti sampai deder 2 kita kuras paling banyak 10.000. Nah, kalau untuk nener deder satu kita belum pakai umpan, paling kita pakai setelah kita keringkan, kita kasih pupuk, kita garam sampai umur 15 hari itu. Setelah umur 15 hari itu kita di deder 2 bisa mulai dengan pakan lembut, atau kami di sini biasanya pakan 00, pakan yang ukuran 00, pakan debu gitu. Menjadi pelopor budidaya ikan hias yang terbilang sukses di Desa Kambitin Raya tidak membuat Harry Nugroho lupa diri. Ia mengajak dan membagikan ilmu yang ia dapat selama berbudidaya ikan hias ke salah seorang warga sekitar. Ialah Dedi Kusnandar Putra yang juga merupakan pencinta ikan hias koi. Pria 29 tahun yang kesehariannya bekerja di rumah sakit daerah ini mencoba mengikuti jejak kesuksesan Harry Nugroho dalam berbudidaya ikan hias koi. Hal ini ia lakukan sebagai upaya peningkatan pendapatan. Dedi memulai budidaya ikan koi dengan membeli bibit ikan koi dari Harry sebanyak 600 ekor sebagai calon indukan. Awalnya seperti ini, saya dengan Pak Harry itu beliau kan menetaskan terlebih dahulu. Oke, jadi menetaskan terlebih dahulu, jadi saya ikut berkecimpung di situ. Saya sendiri juga punya induk gitu kan, cuman saya belum apa namanya, indukan ini belum mampu untuk dipijahkan. Jadi saya berkecimpung ke Mas Harry, saya juga tukar pikiran dengan beliau, saya beli ini Pak, saya beli untuk saya besarkan juga gitu kan.
Jadi koi yang saya belum punya, jenis-jenis yang belum saya punya, akhirnya saya beli dengan beliau gitu. Dan sampai sekarang jadi rekan bisnis. Untuk dari awal itu sekali 500, yang kedua cuma 100 ekor, dua kali ambil mas. Cuman kalau untuk yang pengambilan apa namanya sortiran itu hampir sering. Jadi misalnya seperti ini, saya ditelepon nih ke sini untuk penyortiran. Jadi saya ngambil dua atau tiga yang untuk calon indukan lagi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, berkat keberanian dan kesabaran, akhirnya Dedi mengikuti jalan sukses Heri Nugroho. Sejak Januari 2021, Dedi bisa menikmati keuntungan hingga jutaan rupiah dari hasil penjualan bibit dan indukan ikan koi. Kalau sistem berjualan, karena kita sekarang sistem global ya pastinya online, pasti itu mas. Cuman untuk online sendiri pun saya batasi sebenua 6, khususnya untuk yang kirim-kirim. Biasanya kalau yang dari luar Kalimantan atau benua 6 ini, orang-orang yang datang mas, kayak dari kemarin dari mana Ampah, Buntok, mereka kesini, dari Batu Kajang ke mana Grogot kesini. Jadi kita belum punya akses yang jauh gitu. Itu menikmatinya saya bisa dibilang awal 2021. Jadi bergelutnya mulai tahun 2020 itu ibaratnya mulai ini. Membesarkan 2021 itu sudah mulai menerima ini mas, menerima pundi-pundi royalti tadi itu dari penjualan. Enggak saya hitung mas, cuman ya bisa dikatakan lebih dari UMR itu aja lah untuk wilayah kita. Berbeda dengan Heri Nugroho, Dedi punya metode sendiri dalam budidaya ikan hias koi. Pembesaran ikan koi miliknya menggunakan metode layaknya metode tumpang sari dalam pertanian. Ikan koinya ia gabung dengan ikan konsumsi. Ini ia lakukan untuk meminimalisir biaya pakan serta keterbatasan lahan kolam. Kalau untuk pembesaran ini sistem campur gitu. Jadi mungkin yang sudah senior-senior yang membesarkan bisa beda pendapat sama saya, misalnya kok saya khusus nih koi pembesaran, kalau saya enggak. Jadi yang besar ini saya campurkan dengan nila gitu. Jadi misalnya waktunya nila ini panen, koi kita angkat ke sebelah, pindah gitu mas. Nomaden jadinya, hidupnya berpindah-pindah. Nanti ketika dia sudah umur 1 tahun atau 1 tahun setengah, itu kita bikinkan kolam tersendiri, terpisah gitu. Selain berbagi ilmu tentang budidaya ikan hias koi, Heri juga membuka peluang usaha pembenihan bibit koi dari indukan unggulan dengan penghobi ikan hias koi. Salah satunya adalah Nur Rahmat Sandri, pria 32 tahun ini sudah berkecimpung di dunia ikan hias koi sejak 2019 silam. Saya mulai bermain ikan ini tahun 2019. Kurang lebih sudah 1 tahun setengahan sampai mungkin saat ini saya sudah beranjak bermain ke jenis-jenis kolam sudah seperti itu. Sebelumnya saya kenal Pak Heri ini agak ini juga ya. Jadi awal pertama itu dari teman sih memberikan informasi bahwasanya untuk di daerah Kambitin sini ternyata ada pembudidaya ikan koi seperti itu. Indukan ikan koi milik Sandri dipinjamkan kepada Heri untuk dilakukan pemijahan dan pembesaran benih di kolam milik Heri. Hasil dari pemijahan berupa bibit ikan koi kemudian dibagi dengan jumlah yang sudah mereka sepakati bersama di awal. Baik, jadi sering berjalannya waktu nih kami sering beli-beli terus sama Pak Heri. Kemudian kan kebetulan juga saya juga punya stok ikan di rumah. Ikannya itu ya lumayan besar sih, seperti pergelangan tangan mungkin ukuran 30 cm up lah seperti itu ukurannya. Kebetulan ada yang hamil ikannya, sudah hamil tua nih, gendong telur ada 2 ekor. Nah saya coba koordinasikan dengan beliau di mana hasil keuntungan ini kami saling berbagi gitu. Kebetulan kan saya belum pernah melaksanakan proses pemijahan dan lain-lain dan sampai proses pembesaran. Ya alhamdulillah seperti yang
apa kita lihat bersama tadi di apa di dalam keramba itu tadi kami proses berbagi hasil, di mana hasil itu juga saya juga mendapatkan manfaat gitu loh. Saya kemarin menaruh indukan 2 ekor yang besar, ya alhamdulillah mungkin kurang lebih sekitar 10.000 lah hasil anakannya. Kemudian saya ambil untuk 1.000 ekor ini untuk saya coba pembesaran di kolam terpal saya, seperti itu. Melalui proses ini, budidaya ikan koi Heri Nugroho menghasilkan ikan koi yang berkualitas. Meskipun koi lokal, kualitasnya bisa dikatakan mampu bersaing dengan ikan koi dari luaran, baik dari bentuk tubuh maupun corak warna.